Pemda Rembang bersama Basnas Kabupaten Rembang melakukan rapat koordinasi bersama di Gedung Bupati lantai 4. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh OPD, Kecamat, dan Ketua Basnas Tingkat Provinsi, serta BJS Bupati Rembang Imam Maskur. Berlangsungnya acara yang bertajuk Partisipasi dan Optimalisasi Basnas Kabupaten Rembang bertujuan untuk meninjau kinerja serta partisipasi OPD dalam penyaluran zakat di Basnas Rembang. Kabak Kesra Kabupaten Rembang, Suryandi mengungkapkan nantinya kegiatan tersebut berperan untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Rembang. Selain itu, acara tersebut juga diisi dengan kegiatan penyerahan bantuan sosial oleh pihak Basnas. Salah satu bantuan tersebut berupa kaki palsu bagi para penyandang disabilitas. Dari Rembang, Aziz Afifi, Metropos melaporkan.